datang itu rame-rame. Terakhir, begitu mau pergi, ditinggal rame-rame. Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi menegaskan pernyataan Presiden Joko Widodo soal ditinggal ramai-ramai hanya bentuk candaan segar dalam politik. Ia menyebut ucapan Presiden Jokowi tidak serta-merta bisa diartikan banyak yang meninggalkannya di akhir masa jabatan. Buktinya, kata Hasan, sejumlah elit politik masih berada di sisinya. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bahkan sempat disebut Jokowi di kesempatan yang sama, yaitu bukan orang yang meninggalkan Presiden. Begitu pula dengan elit partai politik lain, sebab katanya Jokowi terus diundang ke berbagai acara partai, termasuk Kongres Partai Amanat Nasional PAN. Lebih lanjut, Hasan menyampaikan sampai hari ini pemerintahan berjalan baik. Dukungan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi pun berjalan solid hingga menjelang akhir masa jabatannya. Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo sempat menyinggung soal dinamika politik yang bisa terjadi saat jabatan seseorang hendak berakhir. Hal itu disampaikannya dalam Kongres 3 Partai Nasdem pada Minggu 25 Agustus 2024 malam. Biasanya, kata dia, ketika jabatan seseorang akan berakhir, banyak pihak meninggalkan. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Menurut kami itu bukan berarti Pak Presiden mengatakan ada yang meninggalkan beliau, tapi lebih kepada melempar jok segar dalam politik. Biasanya seperti itu, ada, tapi Presiden mengatakan bahwa tidak terjadi seperti itu. Jadi ketika beliau sampai di ketika beliau berada di Nasdem bilang Nasdem tidak seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.